A Day in My Life edisi MOW. Hai semua, jadi Kanway, hari ini kami ada tugas di Rumah Sakit Umum Dr. Jasamen Saragih yang beralamat di Jalan Sutomo, Kota Pematang Siantar. Hari ini ada pelayanan MOW di ruangan Tunas Jaya. MOW itu adalah metode operasi wanita atau lebih sering dikenal sebagai kontap atau kontrasepsi mantap, ataupun di masyarakat sering disebut operasi tutup ataupun steril. Jadi ini aku berangkat ke sana, cuman karena aku agak terlambat, aku buru-buru lah ya, jadi agak goyang lah kameranya. Jadi kegiatan ini dilaksanakan di Tunas Jaya, yaitu bagian kebidanan di rumah sakit ini. Temanku sudah pada datang, ini mereka, juga para calon akseptor. Akseptor ini adalah sebutan bagi yang memakai metode kontrasepsi ya. Ada juga para kader yang mengarahkan, ada juga Bu Bidan. Hai Bu Bidan. Iya. Jadi kan woy, MOW itu dilaksanakan di kamar operasi. Sesudah selesai diantarlah ke ruangan perawatan untuk pemulihan. Jadi ini aku di ruangan perawatan ya. Akseptor dari kecamatan kami sudah selesai, jadi ikutlah aku membantu proses pindah ke bed ruangan bersama bidan dan suaminya. Jadi kan woy, hari ini ada 17 akseptor yang dilakukan MOW. Puji Tuhan, semua berjalan lancar, semua aman tanpa gangguan yang berarti. Termasuk yang dari kecamatan kami, karena mereka cepat datang, cepat dilakukan tindakan, maka cepat juga lah pulih dan pastinya cepatlah pulang. Pukul 13.45 sudah pulang, sudah kuat jalan didampingi suami tercinta mereka tentunya. Demikian juga pasien dari kecamatan lain, semua aman terkendali. Akseptor hari ini keren semua lah pokoknya, wanita-wanita hebat, jadi tak ada drama yang buat lama pulang. Dan pastinya ini menguntungkan bagi kami para petugas. Kami bisa pulang cepat ketika hari masih terang benderang. Oke deh, itu ceritaku hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Horas.